Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mohon maaf, sebesar-besarnya saya merasa bersalah kepada relawan seluruh Indonesia. Sebenarnya saya menjalankan nazar itu hanya untuk berjalan kaki dari Sumatera ke Banyuwangi ini aja. Sebenarnya yang saya tuju itu nggak ada sama sekali kemarin sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Amir. Mulai perjalanan dari mana? Mulai perjalanan dari mana? Ya, saya mulai berjalan dari Sumatera Utara menuju ke Banyuwangi. Berapa hari? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Kemudian dari perjalanan itu, maaf, dapat uang berapa, Pak? Sampaikan, nggak apa-apa. Total. Ya, seingatnya kalau saya hitung-hitung dari pemberian masyarakat itu bersekitar ada 25 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta. Enggak yang kita bunga? Semua. Sampai total. Beri total 25 juta ya? Iya. Jangan bohong, Pak Mir, ya? Iya. Yang di rekening berapa? Sampaikan. Yang di rekening yang sudah dimasukkan pada saudara-saudara saya ini adalah sekitar 49 juta yang di rekening. Berarti 50 juta ya, bisa ya? Iya. Niat itu untuk niatan apa, Pak? Hah? Niatannya apa sampai ayo gini? Niat sebenarnya? Ya, niat sebenarnya itu saya jalan Sumatera itu hanya untuk menjalankan apa nazar saya aja, sembuh dari sakit. Sama sekali saya nggak mengharapkan seperti ini terjadinya, saya nggak tahu. Ya alhamdulillah ada masyarakat yang bersimpati merupakan rezeki ini sebagai saya. Insya Allah uang itu saya pergunakan sepenuhnya untuk usaha. Kenapa tadinya kok ngaku mau ke Banyuwangi? Ngaku orang Banyuwangi. Kenapa? Alasannya apa? Ya itu waktu saya kerja itu kan ada orang Banyuwangi, teman kerja saya, teman lagi dia nggak kasih tahu namanya, tinggalnya di Banyuwangi di belakang masjid, itu aja itu sebutkan dia. Oh, berarti untuk mengunjungi teman saudara ya, teman Anda ya? Iya. Lagi, Mas. Sampai kali ada yang ditanyakan. Berarti habis ini mau kemana rencananya, Pak? Ya, insya Allah habis ini yang saya cari nggak ketemu, saya ingin kembali ke Sumatera Utara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya menjumpai ibu saya yang ada di Sumatera. Terus tapi sampean asli dari sana ya? Iya. Ibu masih ada ya? Masih ada, alhamdulillah. Siapa namanya, Pak? Nur Asia. Kalau Bapak? Misran. Berapa saudara, Pak? Kalau saya bersaudara 3 orang, 2 perempuan, saya sendiri orang laki. Sampean anak keberapa? Nomor 2. Nomor 2. Mungkin bisa ditunjukkan KTP-nya, Pak? Ada KTP-nya nggak? Ada. Aja telepon. Satu, Mas. Yang enggak punya bisa di-share grup, nanti saya punya. Mundur, Mas. Bus.